awal 2017, David yang waktu itu masih mengisi di Carnivore ngajak gue untuk menjadi tandemnya. Udah saat itu gue kan juga lagi gak ada band lah kayak gitu kan. Terus kita latihan bareng sama David juga, latihan full team lah. Dan kita juga waktu dalam waktu dekat ada acara main waktu itu di Bulungan tahun akhir 2017 lah. Dan itu ternyata panggung terakhir Carnivore dengan David. Panggung itu selesai, David memutuskan untuk cabut dari Carnivore. Jadi gue tinggal sendiri yang ngisi gitar di Carnivore. Nah, berselang waktu lagi, Aryo mencoba untuk balik lagi ke Carnivore. Dan itu pun cuma sebentar aja. Dan gue sama Aryo pun cuma dapat satu panggung. Sama halnya dengan gue sama David lah. Dan di tempat sama juga, di Bulungan juga. Setelah itu, Aryo pun cabut lagi dari Carnivore. Dan akhirnya pun gue jalan tetap dengan satu gitaris gue sendiri dengan materi yang udah ada sebelumnya yang dibikin oleh Aryo, dan gue menambahkan beberapa lagu ciptaan gue sendiri juga untuk melengkapi full albumnya lah. Album Carnivore yang ketiga ini, gear yang gue pakai adalah untuk gitar Ibanez RGD 2120Z Prestige. Dan untuk amplinya gue pakai head TV 5150 signaturnya di Van Halen, dengan beberapa tambahan pedal, satu pedal rise gate, pedal overdrive, dan satu pedal tuner, dengan tambahan juga di iBox untuk ambil sinyal clean. Nah, untuk kabinetnya, gue juga pakai PV-150 dengan di miking 4 mic, jadi 4 channel ya, 3 mic dynamic dan 1 mic condenser. Dan gue bikin set A dan set B. Set A-nya ini karakternya untuk mid-high, dan set B ini karakter untuk mid-low. Bedanya terasa, yang tadinya itu gue bisa saling sharing sama gitaris, sekarang cuma sharing dengan drummer dan bassist dan vokalis aja. Jadi album ketiga Carnivore ini album yang paling beda daripada album kedua album sebelumnya dari segi warna musik dan lain-lain. Jadi tunggu aja surprise-nya.